Cek cek tes tes. Oke. Selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait, wait, wait. Hold on. You're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga enggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah, ya udah, ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya, mulai aja sayang ya. 5 4, 3, 2, 1. Sudah hampir 2 bulan bosku, kita itu ada yang giveaway. Dari handphone, dari motor, motor yang ini semuanya, aduh, cash semuanya. Tapi kayak ada yang kurang, kurang abdol gitu loh. Ini dia buat kalian yang terbaru bosku. Ada dua mobil yang sudah saya janjikan bosku untuk kalian. Mantap. Ini si Pak Selamat gimana sih? Mantap bosku. Ganggu aja nih. Pokoknya sekarang ada cash, ada mobil, motor, ada handphone. Tapi ini mobil daripada saya udah nggak pakai, saya mau kasih kalian untuk giveaway bosku. Ini dia mobilnya. Woohoo! Gampang sekali bosku, tinggal komen. Saya tuh kenapa gini-gini kalau ngomong. Habis itu tinggal komen, nanti akan dipilih ya di komen picker. Dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe Baim Paula, Bapak Family, dan juga Si Cepat Express, saudara-saudara bosku. Capek. Oke bosku, pokoknya selalu ya saya bilang, jangan lelah untuk berbagi dan sayang kalian semua, karena semua orang bisa menang se-antero Indonesia. Let's go, semangat! Sendiri merenung, kasihan banget yakin lagi ngomong merenung. Belum ada yang beli. Aduh, belum ada yang beli tuh. Jadi kasian. Kita datengin aja, kasihan. Mudah-mudahan rezeki buat dia ya. Ya udah sekarang kita ini ya. Kita ke sana enggak nih? Saya ke sana enggak? Ke sana, kan enggak ada orang, sepi. Kalau sepi itu enak buat ini ngobrol ya. Ya iya, kalau saya mah darurat, ini enggak aman ini. Aman. Oke, okay. Coba minta duit. Tuh, habis tuh di kantong ya. Gak ada lagi tuh. Ayo. Oh, dia sendirian tuh, kasihan tuh. Minum, Kang. Luwak white coffee. Panas, dingin. pakai es, ada esnya, pas banget ini. Saya security sini Kang. Akang di sini terus jualan. Udah berapa tahun, Be? Dari jualan ada ini. Hah? Ada proyek. Wah, sebelum ada proyek. Iya. Maksudnya? Iya, maksudnya dari pertama. Belum ada bangunan. 20 tahun ada? Ada lebih. Wah, 20 tahun? Saya baru masuk kemarin, Kang. Iya. 20 tahun. Langganan kita nanti ya. Pak B, umur berapa? 62. Alhamdulillah. Keluarga di mana, B? Di mana? Di Jawa. Di Jawa? Lagi, saya lihatin lagi sendirian aja, B. Iya, iya. Iya. Lagi COVID, B. Covid begini, Mas Pipe.
Biasa balik jam berapa, Be? Dari jam? Jam 10 juga. 9.10. Ih, si Babe mana sendalnya? Kober ya? Hah? Jatuh. Iya. Bakal betah nggak ya saya di sini? Saya baru sehari di sini, Be. Iya. Iya. Hah? Tadinya saya jadi ini, tukang rujak. Di sini rumah orang kaya, Be? Iya. Hah? Orang kaya. Buat, hah? Buat Babi aja, kita pertama kali ketemu nih. Asik gak? Kembali. Gak usah udah. Iya, kasih ya. Iya, duduk aja, Be. Iya. Orang kaya di sini belagu-belagu gak, Be? Iya, emang. Menurut Babi, kenapa orang kaya itu belagu-belagu, Be? Namanya orang kaya. Gak ada itunya. Gak ada bandingannya. Gak ada bandingannya. Tapi kan kita yang dilihat amal, Be. Ngapain takut sama dia? Iya, kalau kita mah kan namanya lagi numpang model gini kan, apalagi kan kalau apalagi ya kalau sapam-sapam. Kan saya ada saya security sekarang. Iya. Saya ketua security situ, Be. Ada apa-apa bilang saya aja. Iya, maksudnya kalau wilayah sini kan lain-lain, kan wilayahnya lain. Takut dia sama saya, Be, orang-orang sini. Gak ada yang berani sama saya. Saya bilang Pak Wetong itu. Menurut Babe kenapa orang kaya itu kebanyakan sombong? Iya begitulah. Ya tapi yang sombong-sombong yang kaya. Iya, yang enggak ya? Iya, enggak semuanya. Iya. Orang kaya yang baik siapa, Be? Ya ada aja sih orang. Yang Babe enggak mau pilih kerjaan lain. Kan enggak. Saya juga udah lama ngikutin di gedongan juga. Oh, udah lama? Udah 20 tahun aja ngikutin. Babe ada ketemu artis gak di sini, Be? Ini artis juga. Siapa? Bang, baru belum lama ini. Saya baru nyampe ini, saya dari Purwakarta, Be. Belum pernah ketemu artis, Be. Iya. Pengen banget deh tuh. Saya pengen ketemu artis, Be. Pengen lihat mukanya. Iya. Sombong-sombong gak, Be, artis? Enggak ya? Waktu itu kan masih solo orang di dalam. Alhamdulillah. Iya, di depan. Artis Indonesia mah baik-baik, Be. Ada di sini rumah nih, gede. Mau dibeli Baim Wong. Ini. Iya, Baim Wong. Kenal gak, Be? Gak kenal ya, Be? Wah, dia gak kenal gue. Apa, Be? Boleh kacang, Be. Boleh ambil nih, Be. Nanti, Be, saya ambil ya. Peyek-peyek nih, saya suka peyek, Be. Ambil ya. Kita bakal ketemu terus nih, Be. Iya. Tiap hari nih, Be. Berarti kenal sama Pak Yanto dong? Pak Yanto kenal. Udah jadi bawahan saya. Bawahan? Udah jadi bawahan saya dia. Masa? Iya. Saya Pak Wetong, Be. Semua orang situ kenal. Iya. Oh, Babe, kalau ada apa-apa bilang sama saya. Pak Wetong. Pak Wetong, gitu. Babe tahu Raffi Ahmad? Raffi Ahmad? Enggak ya? Tahu nggak? Enggak lah, enggak kenal lah. Penyanyi kan? Nyanyi. Alhamdulillah. Enggak kenal juga kan, berarti gue enggak ini-ini banget, bro, enggak malu-malu banget, bro. Enggak kenal Rah, enggak kenal gue. Enggak kenal Rah sih. Enggak kenal gue, bro. Aku sedih banget. Cuma siapa nih gede juga nih. Gue beli juga nih, ngasih. Nah, aku jualannya nih. Sedikit lagi nih. Asik ya. Ya, banyak orang lagi. Mana caranya nih? Rame lagi. Rame. Tanya-tanya sini.
rame. Udah ketahuan juga. Arahin deh ini. Ini ya, gini ya. Ini Pak ditarik pantang di mana? Nyuruh. Enggak maksudnya enggak bisa. Nyuruh enggak bisa narik saya tuh. Nah, aku ketekak. Oke, pas ya, pas ya. Udah rame banget nih, gue enggak bisa. Pas ya. Kita bergerak. Ini mau menuju sasaran. Sasaran. Assalamualaikum. Sehat, sehat, sehat. Sehat. Kopi ya? Kopi apa? Kopi ireng. Pira. Belum enggak ya? Dari mana Pak asalnya Pak? Brebes. Oh Brebes. Unggul Tina Pak? Unggul Tina? Iya. Dagangnya Unggul Tina? Seminggu aja. Baru dagang lagi. Oh. Lumayan? Lumayan? Sepi. Sepi ya? Boro-boro. Belak puasa apa lagi? Ah. Tapi kan ada kan rezeki ya? Ada aja. Di sini sendirian apa ada keluarga? Sendiri ya. Anak mau di tahun orang tua. Remua, oh anak dari Remua. Iya. Umurnya berapa, Pak? 62. 62 orang sih, Ki, umurnya. Balik kemarin kamu bilang tahun sepisan? Kurang sebulan aja, 2 bulan. Ah. Di kampung. Iya. Pak, ambilin. Hah? Baik, ambilin. Berapa? Apa ya, Nur, Pak? Buk, aslinya Brebes, kan? Nah, ini 9 tahun. Anak petang tahun, ya? Pira kapian kek. Siji berapa siji? 3.000. Sekali kena pira aja. Tetung. Ya. Iya. Nah kene ngontrak Pak? Ngontrak itu 650 mah. Pirang kamar? Oh, kamar kecil. Dewekan apa sama keluarga apa rombongan? Dua sama keluarga. Oh, pira kek? 6.5. 6.5 ya. Jualan sampai malam Pak jualannya? Jam 10 bengi? Dihitung sih bener tuh. Anak plastiknya apa orang? Kayaknya 15. Ya wis, 15 atau apa, 20 atau apa wis. Si penting taruh di plastik. Rezeki nomblok Pak ya? Iya. Diborong mau pakai Pak. Oke, boleh dagang. Aduh, tekan nanti Pak. Enggak sama di sini. Oh, enggak kemana-mana. Mangkal. Oh. Rika anaknya pira? Dua anaknya telu. Telu, lanang kabe? Cici, Rene. Usnya cucu? Cucu papat. Pira? Papat. Ake ya? Sintuku, ake. Sintuku, engkau harus bayar ya. Nyong sintuku. Ya? Ya lu kalau baik ngono njukune ya. Iya, Pak. Iya, oke. Ya. Kenapa, Pak? Diambil saya ada uang 100.000. Mana? Diambil saya tadi enggak ada. Nih. Tuh. Nih, motornya di jalan ada nggak? Nggak ada. Kok bisa ada 100.000? Nggak tahu dari ya. Dari Pengki apa dari mana? Nggak. Oh, nggak tahu saya. Aduh. Tapi siapa? Nggak ada? Nggak ada. Dari itu, situs itu nggak ada? Nggak ada. Ini siapa dong? Nggak tahu ya. Saya juga kaget. Nggak ngerti aku. Aku mah berdiri di situ dari tadi. Nggak ngeh, Mas nyapu. Gimana dong? Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu orangnya siapa ya? Nggak tahu. Tadi sih ada orang pakai baju hitam. Yang ngobrol di situ tadi bukan? Iya, yang ngobrol di situ tadi bukan? Iya, kayaknya iya yang tadi di situ. Oh, terus gimana itu? Nggak tahu. Tadi Mas nyapu sekitar mana? Nyapu dari situ, dari ujung situ. Eh balik-balik sini mau naruh isi sampah ada uang. Coba bentar, kalau nanti saya lihat orangnya, saya kasih tahu Mas ya. Iya. Itu mau dikantongin apa gimana? Masa dibak sampah begitu? Saya bingung. Hah? Bingung.
Kenapa bingung? Bukan punya saya. Coba dipegang dulu aja. Pegang dulu. Nanti kalau aku lihat, aku panggil masnya. Mas masih nyapu kan? Masih ini. Ini apa? Masih nyapu. Lanjutin. Ya udah, dikantongin dulu aja. Oke. Kita balikin ke orang yang tadi ya? Iya. Ya, ya udah. Balik lagi kali tadi. Soalnya dia beli kopi kalau enggak salah. Ntar ya. Ntar kalau aku lihat ya. Aku juga lagi nunggu Gojek ini. Cukup ya. Dagang kopi bisa gue bayar kontrakan cukup ya? Repot ini, makanya mau keluar soalnya 2 bulan belum bisa. Oh, belum bisa bayar. Ya, gini Pak ya. Ini ada sedikit rezeki ya buat Bapak. Rezeki buat Pak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Bapak. Mudah-mudahan uang ini uang berkah, rezeki dari Allah, tapi melalui seseorang ya. Mudah-mudahan manfaat. Mulai hari ini gak usah dilanjut dagangnya, pulang baik. Kan usah lihat duit, akeh. Istirahat ya enggak? Ya, diterima ya. Iya, doain ya. Semoga berkah, semoga sehat. Sehat ya. Oke. Alhamdulillah ya. Ada uang di situ. Uang? Iya. Gak tahu itu apa-apa. Gitu. Nemu duit di situ, di baknya tadi katanya. Bapak itu yang nemu? Enggak, saya. Oh, udah diajar. Gak tahu. Kaget ya? Gak balik lagi sarangnya juga ya? Gak balik lagi. Yang mana? Yang satpam? Gak tahu. Iya, satpam pak. Tadi pakai baju hitam. Satpam. Yang beli kopi dah, bapak dah. Itu kopinya masih ada. Orangnya kemana? Udah bayar? Masih, orang tadi saya bayar 50.000. Udah bayar tapi? Udah, maksudnya dikasih 50.000 gak usah kembali. Oh, kata dia gak usah kembali? Iya, oh. Itu kopinya masih ada, no. Oh iya ya, kok gak dibawa kopinya? Gimana beli kopi ya? Pokoknya orang sini, orang mana? Sini. Baru seharian katanya. Baru hari ini? Iya. Belinya banyak tadi? Ya itu, maksudnya dibayarin semua. Payek ya? Oh, ngasih duit berapa? Sama kopi ini 2 orang. Ngasih duit berapa? Tuh, berapa duitnya? Dihitung aja? Belum. 2 banyak. Iya, makanya. Udah simpen, Pak? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ini rezeki katanya jangan dagang dulu, tapi ini gimana ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Salah simpen dah, Pak. Mas, udah. Kalau nggak balik orangnya, duitnya ambil aja udah. Rezeki masnya berarti. Hah? Bukan punya saya. Kalau nggak balik lagi orangnya gimana? Nggak tahu ya. Rezeki mas kali ya, Pak ya? Bismillah, weh. Bismillah, weh. Nggak apa-apa. Bismillah aja. Iya, gantinya. Iya. Gojek saya udah nyampe tuh. Eh, pamit ya. Gojek udah nyampe. Ya, oh iya. Pulang. Ambil aja, iya. Mantap banget Pak Slamet ya. Alhamdulillah. Tadi dia tuh dari sengak loh dia tuh. Hah? Dari sombong. Sengol loh, jangan sombong lah. Dia tuh sombong tadi. Oh. Dia stanky-stanky jawab gue. Tiba-tiba ini. Ani kasih 50.000 baik. Aduh, gue bilang. Ya udah, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang capek kali. Udah ngobrol lama ya, tetep rame orang, takut ketahuan akhirnya. Bos, tadi udah aman tapi? Aman, alhamdulillah. Sama saya itu, nggak curiga, nggak apa. Bohongnya biasa baik, kayak yang jual-beli aja. Saya beli kopi, terus dari Raden ini. Dia nggak tahu itu siapa. Bagus lah, ya. Yang penting udah ya. Yang penting udah. Aman sampai aja itu. Udah, amin. Oke deh, Bos Q kita udahan dulu deh ya. Nanti kita lanjut lagi nih. Yang seru-seru deh.
kita ini mau nyari lagi, tapi yang sekarang udah dulu bosku. Oke deh.